Oke, lanjut. Tangkap paling ya. Kudengar salah satu pedagang ini punya semacam penawaran dengan kerajaan. Orang macam apa yang mau bersaing dengan musuh-musuhnya itu? Dia pasti sangat berani atau serakah. Betul. Ku berencana keliling dunia mencari nafkah dengan apa yang ku dapat dari permainan. Asik. Kotanya sangat rusak selama peperangan. Banyak orang terluka atau terbunuh. Kudengar ada putri apa datang dan suka berkunjung. Apa? Bandit, bang, garis besarnya misinya apa ini dia? Kalian sekarang nyari inian. Orang yang dekat burung, oke. Kalau sekarang kita suruh mencari maling. Kalau misi aslinya ini sebetulnya dia si Nina ini nyari kakaknya, kakaknya hilang. Nah, selama nyari jalan kakaknya kan banyak perjalanan tuh. Nah, ini lu nyari tanda tanya. Oke. Oh iya, belum ke sini ya, lupa gua. Ada tanda tanya dulu ya. Yap, lupa gua. Misi utama nyari kakak. Ya, nyari kakaknya misi utamanya. Tapi perjalanan nyari kakaknya itu kan butuh inian. Butuh struggle kan. Nah, struggle-nya story-nya itu. Nih dia mesti ke kota A, kota B, ke kota C, ke kota D, terus ngalamin kendala di kota A, B, C, D semua. Sampai yang dia sebetulnya enggak harus terkena isu pemerintah gitu, kendala di pemerintah, dia jadi ikut kena. Itu kocak. Hai, kau akan menuju mana kalian? Apa tadi ya? Bandit. Tidak pernah dengar tentang hal itu. Si Koden bukan. Katanya seorang budaya sista namanya Marlok. Marlok. Langsung kabur anjir. Tunggu sebentar, maksudmu Marlok pencuri yang kau bicarakan itu? Kakaknya kabur, enggak kabur, kakaknya diculik. Biar kulihat, untuk sekarang coba kau pijat pundakku ini ya. Dia lari ke dalam sini. Eh, gue blok dulu ya. Makanya dijadiin percobaan. Ya itu. Resident Evil 4 ya? Resident Evil 4 mah asli. You have the initiative. Kayaknya gak usah deh. Masih satu kit. Charge biasa ya lah. Thank you, bro. Dragones ya, nah? Dragones. Bukan, Breath of Fire. Thank you, Chloe. Udah berapa bang ini, lupa lagi saya. Ini yang 4. Udah aman sih, ntar tinggal gua hajar ke pojok doang dia. Ya. Untuk menang pencuri, dekati dia dan tekan saja X segera. Dia cepat dan sejali. Coba halangin jalan yang ada. Aduh. Jauh ya bang dari mana versi 1.
jauh. Si anjir dia lari ke sana. Hebat anting maling, yoi. Si Lucili siapa? Hah? Lucili siapa anjir? Lucili siapa? Berdengar gue Lucili. Itu Breath of Fire keberapa? Kalau itu bukan Breath of Fire 4? Kan gue anak yang sebelah kali. Ursula, Lucili, Ursula. Ursula mah apa tar anjir. Itu adalah tadinya barang milik. Kuasa itu bukanlah mencuri jika kau hanya mengambil barang milikmu. Tadinya kita harus kembali dan bicara pada makhluk itu. Cukup dengan pundakku. Sekarang coba pijat kakiku ini yang lembut. Asik. Ini diomelin ntar sama Marlock nih. Si Ursula. Kalau Ursula ada, agak ada perasaan semua buff Lucili. Nah, makanya gue juga bingung. Ya bang? Ya, kenapa bang? Kenapa bang? Oke. Okay. Ke atas, Bang. Ya. Aliando. Justru lu bukannya musuh Ariel Marpet. Gak tau lah. Musuh Ariel mah Luna Maya. Makin ngawur. Idiot, berapapun aku bayar barang itu jadi milikku. Aku punya hak mendapatkannya lagi. Si kata idiot dong. Ada tiga kemungkinan bang, apaan tuh? Kalau gitu baiklah, sekarang aku punya tugas di mana berpikir tak diperlukan olehmu. Anjir. Kemungkinan, oh benar juga. Gak salah, ini Breath of Wild ya. Jadi Breath of Wild anjir. Aku bekerja di mana mungkin tadi butuhkan bah. Pula anak gendut sial, dia pikir dia lebih pintar. Anak off-wheel. Kasian bilang kita gagal bekerja pertama kita ini. Dia juga bilang tak realistis. Kamu harapkan diberi sesuatu tanpa suatu bonus juga. Get off-wheel, maaf. Sambungin aja terus. Baiklah, aku mengerti. Oh Nina, anakku dia harus melakukan banyak kerja. Jadi TOTK anjir. Oh, anjir ngejum. Terges. Gue sih absen dulu. Ntar ya guys, Breath of Wild ZP1 juga turn base Oshigami. Sebetulnya gue malah gak depan turn base. Gua lo kemana hilang mulu. Biasa ada kuliah gua. Cobain Persona 1 sih kata gua pasti kesel mana.
Gue Persona main cuma yang 3 yang di PSP. Itu pun gue udah males main kegabungin kartu. Oh, ribet nih kuliah gue nih. Ntar guys, absen dulu gue kuliah. Lu jangan kurang kok terlalu seru. Kok terlalu seru? Tugasnya secepat mungkin agar kita bisa kembali dan lanjutkan misi. Enak buat tidur tuh Chrono Cross. Terus sampler utara sana, oke. Lore-nya bagus, plot twist-nya main blowing. Emang cerita tentang apa dia? Anjir, masih jalan keluar ya, pusing gue. Jadi nama gue yang gak ditulis. Tentang bocah yang tiba-tiba masuk ke dunia paralel, sama dunianya dimensinya berbeda. Mesinnya berbeda, mirip kayak itu, FF dong. Berbeda. Coba untuk tidak menghalangi ya, anjir. Kalau kami tak selesai, Tuan Marok akan marah pada kami. FF mana bang? Kan banyak FF yang pindah di, yang beda dimensi kan, beda-beda universe dia. Area tempat gentong. Apa tadi kau bilang kau mau membantu? Kalau gitu jangan buang-buang waktu. Aku punya kerjaan untukmu di sini. Pertama kau harus membersihkan gudang ini. Kau harus pindahkan gentong dan guci, lalu menempatkan di tempat seharusnya berada. Kami tak butuh lagi gentong yang tua, jadi kau bisa pecahkan jika mereka menghalangi. Cukup gampang kan? Baiklah, ayo lakukan. Oh beda bang, Chrono Cross itu beda dimensi, MC-nya namanya Serge. Nah terus? Anjir, gue udah lama banget kagak main ini. Gue kirain samanya tuh karena sama-sama ini kan, sama-sama penuh. Ini dulu gue pindahin deh. Masih Serge ini di dimensi lainnya tuh udah meninggal 10 tahun lalu dari awal gamenya mulai. Oh lah, terus bisa dibilang masih ada tuh gimana? Ah si anjir. Bersih-bersih gudang kodok. Mau gimana cok, sama kerjaannya gini dapat questnya panjang bang lore-nya, cuma bagus dan next lah. Kayaknya emang lebih asik main PS1 sih, kelarin dulu semuanya story-nya.
Soalnya PS1 pun masih terlalu banyak Monster Hunter itu yang keempat. Itu dia kayak gimana sih Monster Hunter yang keempat? Kayak pet gitu, kayak Pokemon gitu. Ini yang penting gentongnya doang kan nih. Nah terus gentong yang ini gimana anjir? Ada explore-nya, jadi maksudnya diajak jalan-jalan gak diterang. Oh, ini baru tau gue. Kalau stuck mukul aja. Ulang lagi anjir. Jidotin Ersin bang itu potnya. Lah emang boleh yang itu? Bukannya gak boleh kalau yang masih bagus. Yang bagus juga nggak apa-apa, tapi nggak akan dapat. Oh itu maksudnya, sial dia tahu. Tahu lah gue. Gue udah pernah namatin aja tuh. Masih sedikit ingat. Soalnya gue pernah iseng juga dulu. Bang nih anjir susah banget satu biji, gue hancurin aja. Lah ngulang aja gue ngeliat ke setan. Alannya jalan kalau beres-beres. Udah beda cerita. Nah lu salah gua. Oh enggak bener deh. Oh bentar. Gue B4 gak banyak yang mainin ini, jarang. Bukan gak banyak, jarang doang. Sebentar, ini yang ini kemana nih? Sebentar. Ini soalnya lu sekali salah jalanin, salah langsung. Oh ini beda area tempat kunci. Oh pantes spotnya salah tempat kayaknya. Iya anjir. Ngehe. Gue gak baca keterangannya. Area tempat gentok. Mampu sama aja. Sama-sama. Ah pok. Anjing. Kecil gue diam aja. Jangkrik. Dijungnya salah-salah juga. Anjing goblok. Anjir. Kan masuk saran gue pecahin buat sih. Anjir. Jangan selalu pakai air seat, ingat. Itu apa? Ada tempat gentong. Gentong yang ini. Ya mau gak mau. Sakit juga, game apa ini? Ini, wah game zaman SD, yoi. Ini game Harvest Moon 5. Suikoden berapa? Bukan, ini Breath of Fire. Kok gak ada musuhnya anjir, gue nungguin sweet. Gila, ditungguin kagak ada musuhnya anjir. Anjir, gue tungguin gak ada musuhnya lagi. Seven Sin ya bang anjir bukan. Bener anjir leveling lawan kecoa. Ya mau gimana kagak bisa ini gue. Seru nih. Gak seru bang.
petar. Wah si anjing, terus gue kesananya gimana? Oh bisa. Ada naga depan aku susah. Emang PR itu emang sama naga laut. Beruntung lah gue dulu nggak pernah pengen ngelengkapin semuanya anjir. 4 naga tamat udah. Nanti game. Nunggu time ini susah. Soalnya dulu nggak ada save state jadi susah. Gue tahu triknya naga laut sih. Gue rasa ke-challenge bang jadi berusaha 100%. Ya memang kalau udah merasa kayak gitu emang harus kayak gitu sih. Wah anjir ini gimana caranya? Oh ini pak keluar pak. Gak tau. Enggak ya. Sebentar ini bisa gak? Oh ini bisa dihancurin. Minus di mutan FF dari pang. Itu mah berarti lo udah terlalu niat. Oh getong dulu, ntar gue beresin getong dulu. Tapi nanti aja biar si Aris berusaha. Kalau bukan Digimon biasanya sih gue jarang ngelakuin yang terlalu ekstrim ya. Getong ditelan, kagak ditelan aja itu dihancurin. Mana ditelan anjir. Ini gue pojokin dulu, yeah, ntar. Ini gue pojokin dulu kali ya. Paling nanti lo kesalahan ngontrol Kaiser bisa nyerang temen karena gue tahu kita harus mencoba dulu. Oh gini amat sih nih game. Apa lewat sana ya? Oh, lewat sana nggak bisa, mentok. Iya mentok, jangan sana berarti. Bentuknya dilurusin sampai bisa naik ke guci atas. Oh iya harusnya di sini ya? Nggak bisa lah, kalau taruh di sini nanti error anjir. Dengan taruh sini, bener. Bisa lewat. Sebentar guys. Lurus terus bisa belok dikit aman berarti emang lewat sini. Kok feeling gue nggak enak ya? Oh, bagus gue berotak anjir. Gue rajin sekali. Makanya gue bilang nih Harvest Moon 5 anjir. Tinggal yang itu ya. Ini gue dorong ke sana berarti. Enggak. Anjir gue keluar ngulang lagi anjir. Untung bisa nyerongnya itu makanya tadi gue ngeliat-liat dulu. Ini kalau gue isi ke situ kendala enggak? Ini kan berarti gue harus ke sini kan. Nah dia orangnya bertiga ya. Kenapa cuman ngejainnya sendiri anjir? Sekali salah dorong udahan itu makanya gue menjaga-jaga anjir. Ya cepetnya dapetin si kunci terakhir. Saking cepetnya sampai disuruh ngulang lagi anjir. Oh kan langsung ada pasit kan? Nggak ada waktunya, nggak ada bonus ya anjir waktunya. Pokoknya udah dapet itu bang, udah.
ah yang ini nih gue gak suka nih, yang main dongkrak nih, dongkrak apa namanya, mesin inian. Oke, ikuti aku punya pilihan lainnya. Maksudnya tadi 1600 itu poinnya lo udah dapat. Gue gak tau, latihan kalau main ke time zone sih. Gimana dengan Nonina, sedikit lelah kali ya. Jadi bisa dijedotin. Iya aku rasa ya. Oh maksudnya itu toh. Tapi tidak meyakinkan sih. Soalnya nanti gak bunyi prit itu kayaknya. Aku capek kali gitu. Harus gue beri sebuah pijatan, benar kan? Ya ada sound effect ahnya dong. Liran yang gitu di dubbing sih. Gunakan darah ini untuk mengangkat peti ke atas unfair. Tetap punya prit bang. Kalau ini berapa nih poinnya nih? Kita tetap punya banyak waktu sampai kita telah siap. Gunakan penderekan untuk pindahkan peti ke kapal. Gunakan tombol arah untuk gerakan arah derekan. Saat kaitan arah tetap di atas peti, lalu tekan saja nol segera. Kalau tepat berdasarkan kata oke. Apanya bisa mau sampai 10 peti. Coba gunakan sebanyak mungkin dengan batas waktu. Cara gunakan banyakkan kait untuk menggunakan kamu mendapat poin ekstra jika menyimpan peti di tempat yang bertanda biru kotak. Ya. Yang ini jalan pintas bang, yang tadi doang ah. Yang tadi gimana jalan pintas? Anjir, coba buat gue. Teng neng, salah. Itu jedotin gue jetraktir. Susah anjir ini tuh kan, salah kan? Anjir. Oke, yang nyala dapat bonus. Oke. Salah anjir. Mana sih? Oh ke bawah itu malah ke atas. Kalau ke atas itu malah ke bawah. Kan lagunya RPS mon anjir. Main time John. Aduh anjir salah mulu gue. Tenet. Astagfirullah James Kamret. Anjir anjir. Wah bener-bener ngajak ribut. Si kerja kayaknya. Kayaknya dikaitin anjir. Wah gak jago deh ah. Astagfirullahaladzim. Salah boy. Kayak males banget itu diem doang. Gak ada gunanya anjir sih kayaknya. Oke. Kalau ke bawah ke atas, kalau ke atas ke bawah. Astagfirullahaladzim, bener itu bro. Anjir. Balik sticknya kayak Pepsi. Iya juga sih anjir. Udahlah kontrolnya reverse, gue udah fast pula emang. Salah anjir. Astagfirullahaladzim. Apa gak ditampol aja sih marlocknya anjir, udah jadi gak ada tugas-tugas kayak gini. Thank you.
Gagal anjir. Bakal jadi bau kodok gimana guys. Anjir gagal cok. Berhasil? Berhasil. Emang harusnya berapa? Makasih atas semua, lumayan juga untuk pemula. Eh kan lumayan kan gue? Lumayan cuy. Dulu. Nanti gue jadiin thumbnail. Baiklah ya, kelihatannya kita siap menarik. Yang harus kita lakukan. Kalau nggak salah itu time zone formal, oh formalitas. Bagaimana keadaannya eh? Apa mereka kerjanya bagus? Gitu, kelihatannya kan akhirnya lakukan tugasmu. Kalau gitu aku akan memberi upah yang layak bagimu. Kau dapat straw dari Marlock. Nih, cari sesuatu yang enak dimakan dengan ini, anjir. Baik juga nih Sultan Marlock. Baik kalau gitu, kupersilakan kau naik sampirku seperti janjiku. Dan ku kan kuberikan ruangan VIP, anjir ini. VIP apaan anjir? Sialan. Setelah bukan sedotannya makanya gue juga bingung. Orang rendah tak berguna apapun. Bang Star sama jerame, kok lu bilang Marlock baik udah ngasih makanan sapi. Mana gua tahu anjir. Ruang VIP. Ruang VIP ternyata sempit. Tempatin kita ke dalam peti kayu seperti ini. Debur kita ini apaan? Katel. Ya ding sedotan, tapi jerami juga setelah. Nah itu makanya gua juga bingung. Setelah itu apaan di sini? Hei di dalam, aku akan ingatkanmu. Aku selundupkan kau ke daerah musuh, benar kan? Kita harus berkorban, benar? Sabarlah sedikit saja, setidaknya dengan ini tak ada yang melihat. Dasar orang rendahan. Wah! Tenang, jangan getarkan peti seperti itu. Udah capek-capek dorong-dorong, bukan dikasih minum, malah sedotan. Kalau nggak salah ada side quest untuk straw deh. Emang ada ya? Akhirnya balik ke Fallout lagi. Buat tuker jadi Airum doang nanti di Windia. Oh, main sih Airum. Airum kan kayak item cash shop aja di sini. Termasuk rare kan itu Airum di sini. Kau terlihat lebih baik lagi. Masih untuk perawatanmu pada kubunya. Waktunya tiba bagiku untuk pergi dari sini. Fulu. Kelihatannya kau sedang diburu sesuatu. Aku tak perlu tahu, tapi katakan padaku. Kau dikejar oleh seorang menarikkan kataku. Apakah ini berarti akan terjadi peperangan lagi? Sudah kualami, sudah kulakukan bagianku. Kurasakan akan terjadi peperangan yang lebih kuat. Kau bekas tentara? Iya, bekas. Anjir. Emang tujuannya untuk perang? Memang. Mungkin hanya karena aku lebih tua. Tapi saat kulihat kejadian yang lalu, mungkin tak berguna. Maksudku, tentu mungkin Kaisar pertama mulainya. Perang mengandung semacam tujuan, tapi akan lama sekali sepertinya. Perang itu menjadi tujuan utama. Makanya manggil Endless Dragon ke bumi. Mungkin tak satu pun dari kami tahu tujuan dari perang itu. Perang mengambil nyawanya sendiri. Makhluk hidup, mereka tak mengerti. Maafkan aku telah bicara yang keterlaluan. Silakan. Anjir, makhluk hidup. Dia ngatain manusia makhluk hidup, anjir.
Woi, kerajaan butuh naga buat perang, tapi dipanggilnya nggak sempurna. Lawan lawan ora urus. Oh, bukan anjir yang ini. Mana? Set. Set. Anjir. Udah satu aja. Atau kalau levelnya gede PR anjir. Nah, jangan mau turun ke follow doang, tapi kebelah dua jadi Ryu satunya. Meskipun yang belum begitu pulih kekuatannya, Anda masih dewa, satu dari Endless. Yoi. Meski Anda tak mengeluarkan kekuatan Anda, dengan mudahnya Anda beritahu siapa Anda membuat pemanik dunia ini. Cukup banyak yang sensitif terhadap hal itu. Orang emang gue gak tahu malah level follow ngaruh ke besar. Nah, itu tadi kan ada yang nyoba kan? Kelihatannya kau tak akan biarkan aku masuk wilayah ibu kota dengan cara apapun. Benar, waktu tidak membuat buta mata yang mulia. Ngaruh bang no, ya kan? Karena gue dulu pernah, gue udah bisa apa nih? Beda. Full level 60 sama full level 70 tuh udah beda banget anjir. Gue pokoknya aja soalnya gak tau juga apa bos. Emang ini bisa mati gak sih gitu? Udah lah pakein upgrade paling cupu di scene terakhir full playable. Harus menang mah PR dong. Tapi nyantai sih apainya 300 aja full mah. Ini sakit yang ini. Jadi asetnya gue mau, ini gue mau berubah. Set. Ini segoblok. Kau dikalahkan. Langsung kalah anjir. Kocak. Itu lucu tuh kalau orang main speedrun terus kalahnya di situ lagi anjir per bet. Tahun 2000 anjir, pantesan. Udah 24 tahun yang lalu nih game. Oke, baik kasih kartu ropes sama game-nya. Malah nggak digunakin ya. Lu gue setiap follow ngelawan bos gue turun satu langsung jadi astral. Anjir, gue juga gitu dulu biar nggak lama. Gue ngicil darahnya doang. Kalau lepas lagi jadi dari human jadi kalau udah ada Tyrant jadi Tyrant. Nah itu maksud gue kan kalau dari human ke naga kan darahnya full lagi. Maksud gue itu doang sih. Sebenernya gak relate bang, karena dragon emang punya HP sendiri. Nah itu gua agak bingung tuh, dibilang gak relate atau enggak. Padahal matanya pas lo berubah jadi manusia lagi gak penuh. Oh begitu maksudnya. Tapi kalau gua balik lagi jadi naganya lagi nanti. Darah naganya tetap berkurang atau enggak tuh? Nah heal dragon aja pakai Ambrus. Iya juga sih bener. Beda-beda sih bener. Tetap
Iya tuh gue pernah tuh dulu. Jadi kan gue combo kan waktu mau end game kan. Jadi Ryu gue tuh ngeluar pakai naga yang bisa ngedamage sesuai darahnya dia ya kan ada tuh. Nah tapi kan ngehil naganya harus pakai Ambrosia kan. Ya akhirnya naganya si Fulu ngehil-ngehil juga anjir. Goblok. Kafu namanya. Dragon, dragon. Ayo ke keren aja. Udah si OP sini mah. Bisa jadi. Makan apenya enggak ada otak lo lagi jadi naga mah. Tapi bajunya full mirip bajunya MC Battlefield 5 di PS2 ya. Nah, itu gua tahu, gua belum pernah main yang 5. Jadi enggak tahu gua. Story-nya aja gua enggak tahu yang 5 tuh gimana. Berarti si buff 5 tuh ceritanya dari buff 4 ngambil story yang benar dong. Beda dikit sih. Enggak jauh Ritz. Oh pantes. Seharusnya aku tahu bahwa mengatasi yang mulia tak akan semudah yang dikira. Aku sadar kekuatanmu telah kembali jadi kuat lagi. Emang benar kekuatanku telah pulih, tapi hanya sedikit saja. Oh pas aku kali ketip. Oke. Kau sadar bahwa kau hanya makhluk yang tak membahayakan diriku. Aku tak bisa dimusnahkan oleh orang sepertimu itu. Bang, pernah tamat game ini lu? Pernah. Tapi ku pengen main lagi aja. Maksudnya tadi anda kalahkan hanya satu dari beberapa yang aku perintahkan. Lebih jauhnya, kecuali aku telah salah kalau bagianmu yang lain baru saja lahir kembali ya. Dan dia dewa seperti diri anda, dia akan lebih mudah bagi kami mengatasinya, benar kan? Dalam tanah gitu, oh di dalam tanah gitu, meski aku tak menyukainya, kau bicara yang sebenarnya. Jalanku telah jelas, aku harus segera ke ibu kota sebelum dia kesana. Saint Follow jadi asal terbang dikejar burung hantu. Iya benar, ini keren nih. Sial, dia punya tenaga untuk terbang. Kejar dia, jangan biarkan kabur. Kalau di sini ternyata Fulo mati, berarti serius mati ya? Ya kan? Ini game legend, woi. Ciu. Anjir ditembakin laser. Ping, ping. Woi, tapi terlalu plot armor yang kuat banget takdir ya, woi. Gila. Makasih ya, asik. Batsensei. Udah nyampe tower nih. Makhluk lagi. Berapa banyak perjalanan yang dia buat?
Tak pernah kulihat orang yang peduli mencari untung sebanyak yang dia lakukan. Main pakai mubang, ya benar sekali itu. Nah bos, di tower ada triknya juga. Ah, ada triknya juga. Oke. Iya, aku kira kau harus seperti itu untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Kita di daerah musuh, ingat kan? Tapi lo pasti bisa tanpa trik. Masih bisa kalau bos mah. Di sini mah bos nggak terlalu penting aja sebetulnya. Storynya yang penting. Lu nggak ngikutin story ya kayak tadi kan yang di tempat itu tuh wali kota jebakan kan. Kelihatannya kita berhasil. Kelihatannya semua sudah dengan rencana. Yep, karena kita sudah sejauh ini tak ada jalan untuk kembali lagi tanpa Elena. Emang game salah satu yang RPG story-nya bagus, Pak. Memang. Ingat, guys, biasakan tidur. Beli equip kit, ya ini gue mau beli. Di sini udah GG soalnya equip. Skrama sucks. Enggak, masih cupu anjir equip. Sage staff. Simple yet effective weapon, power 13, WG plus 4, art attack, wind rank. Oh, ini sekarang masuk plus 1. Oke. Apa ya, Bang? Bisa buat saya juga. Oke. Harus ada yang dikorbankan masalah ya. Farming dulu gua. Nggak ada duit. Ini bisa dijual gak? Blast shot. It could be used to make armor. Raptor Claw nggak dipakai. Ntar gua coba dulu ya. Session dulu. Tadi nyala Ryu. Nah itu. Ntar gua coba dulu deh. Dipakai. Ada. Pakai bang mau apa, Bang? Dark Station. Oke, selebihnya kita jual. Alah. Eh iya, itemnya yang nggak nyala, duitnya kagak ada. Duitnya kagak ada. Oke, beres. Skramasyak. Oke. Udah trio doang anjir. Udah cukup lah ya. Bisa thread sebelumnya lebih hemat. Ah itu gua gak paham tuh. Thread tuh maksudnya gimana sih? Baru direkrut ya? Santai saja. Dan disini sebentar santai asik. Oh tuker tambah maksudnya. Oh gitu toh. Oke. Empat. Kota 4 nih berarti nih. Eh belum anjir. Masih belum kota 4. Udah tinggal naik terus kan ya. Di atas nanti ya lawan bos ya. Iya, betul. Lah, salah gua. Woi, naik aja cari lip. Oke. Okay. Ini foto aja, Bang, bukan. Ya, Bang, bosnya yang dari kartu Remi itu, iya, yang dia.
Masa udah ganti jadi kartu Uno. Nanti trik nomornya pas lo udah menang biasa. Oke, okay. Game kenangan. Yo, main lagi lah. Ini ke lantai atas apa bawah ya? Ngobrol sih sama anak gak ada waktu. Anaknya suruh main bang. Aduh, ini udah mulai aneh-aneh nih lawannya nih. Ke atas. Oh, lagi, jalan lagi. Bawa dulu kalau gak salah ngidupin lift. Oh ya wis. Ah lupa, apalagi gua yang agak tahu anjir, dulu aja gue pokoknya jalan aja terus ke atas. Apa nyari duit lah sekalian lah. Tipis aja duitnya. Wih, pasti ada item. Baru dibilang pasti ada item. Maksud tidak ada apa-apa anjir. Ikut lorong aja sambil farming. Yoi, ini gue farming juga. Udah mulai farming gue di sini. Anjir. Bau banget anjir. Anjir, turam apaan turam? Nama skillnya Ram anjir. Tenang Ram, gak bisa dilum. Sekias GG itu. Nanti sekias mah. Masih early nih. Ah udahlah, naik ke atas terus saya lah. Aman. Ya. Buat apa? Gue nggak punya karpet. Sebentar, ini udah sejam loh rekaman gue.